Semua tahu ekoran pandemik wabak COVID-19 ini, aktiviti perhimpunan dan bazar adalah tidak dibenarkan sama sekali. Namun bagi membantu peniaga-peniaga yang sudah mempunyai stok barangan persiapan raya dan tidak tahu ke mana nak dipasarkan, tak apa, pelakon popular Rosita Cik Wan mengambil inisiatif membuat satu platform beli belah atas talian iaitu kiahraya.com. Assalamualaikum Cik Tok. Salam. Sepanjang tempoh PKP ni, lagi-lagi tengah bulan Ramadan ni kan, apa agaknya aktiviti Cik Tok dekat rumah sekarang ni? Dekat rumah tak ada apa-apa. Masak, makan, masak, tidur, masak, makan. Banyak masak daripada makan sebenarnya. Cik Tok, jadi mungkin boleh kongsikan sedikit, dengarnya oleh kerana bazar-bazar pun tidak boleh dibuat tempoh PKP ni kan, dengarnya Cik Tok telah mengambil satu inisiatif untuk membuat satu laman web membeli belah atas talian. Kongsikan sedikit tentang perkara tersebut. Biasanya kalau raya memang orang nak shopping raya, selalunya orang akan pergi dekat event-event yang menganjurkan jualan untuk barang-barang raya. Disebabkan PKP ni semua orang terikat, terpaksa duduk dekat rumah. So inilah tercetusnya idea untuk saya buat kiahraya.com ni. Dekat platform tu you all hanya boleh shopping barang-barang raya selama 7 hari saja. Kita tak nak ada masalah pengeposan ke, sebab tu kita buat dalam masa 7 hari je. You all boleh daftar percuma je. Di samping you all membeli belah tu, kita ada buat charity untuk mereka yang memerlukan. Daripada tu tundung sampailah ke barang kemas, kastakan kuih raya, balang raya, asalkan persiapan raya, semua ada dijual di situ. Sale dia bermula daripada 11 sampai 18 hari bulan ini. Kebanyakan produk-produk yang dijual tu daripada brand-brand besar sampailah ke brand-brand yang baru nak up. Tapi kita make sure semua barang-barang yang dijual dekat situ semua yang berkualiti. Itu orang kata sedikit mengenai platform membeli belah atas talian yang Cik Tok buat kan. Jadi kita nak tanyalah sedikit, tahun lepas kan Cik Tok ada satu cerita yang mana mengaitkan kontraktor yang didakwa telah orang kata boleh dikatakan menipu Cik Tok lah. Cik Tok mengupah kontraktor tersebut untuk membuat rumah, tapi sampai ke sudah duit dah habis banyak tapi rumah tak siap-siap pun lagi. Macam mana agaknya perkembangan lah tentang perkara tersebut? Kita dah buat nak lawyer, sebab bila orang tu buat benda tak betul dan dia kena terima lah padanya. Masa kita deal dengan dia memang kita ada sign contract, ada masa yang ditetapkan yang dia kena siap, lepas tu kita bagi masa lagi untuk dia siap dan tak siap. So banyak kali kita bagi chance lah kata orang, tapi last-last lari. Siap rumah aku tu. Setakat hari ni berapa agaknya kerugian yang Cik Tok telah hadapi? PM tepi dekat-dekat sejuta. Sepatutnya okay, rumah ekstrasi Disember, patut extend lagi. Dia kata dia minta tempoh sampai bulan 1. Sampai bulan 1 dia lari terus. Untuk I nak sama dengan kontraktor lain, kontraktor lain pun dia kena tengok balik. So actually dah start dengan kontraktor lain, tapi dah PKP ni, dah nak pulang rumah aku, terbegalai lagi kan. Sepatutnya kita pindah few days before puasa, tapi tak apalah, tak ada rezeki. Mungkin ada rumah kan, kita sabar je lah. Beraya pun tak boleh pergi mana kan, kawan tak boleh jenguk, duduk dalam rumah lama. Kita pergi ofis dia dah tak ada, all staff pun dah berhenti, call dia pun dah tak dapat. Kerja lawyer lah untuk nak kejar dia. Bila kita ditipu oleh kontraktor tu, saya rasa bukan saya orang pertama lah. Bila kontraktor tu dapat duit, dia tak tahu nak plan duit, itu masalah dia. Bila duit kerja tak siap. Saya rasa kalau kena tipu dengan kontraktor tu, kalau siapa yang pernah renovate rumah, dia pengantin tu bukan biasa. Tapi banyak pula duit saya habis tu. Terakhir, apa yang Cik Tok ingin katakan, orang kata pada bulan Ramadan ni kan, apa yang Cik Tok ingin katakan kepada orang di luar sana? Untuk kiahraya.com tu, sebenarnya kita nak ajak bukan sahaja pembeli, peniaga yang dah banyak stok di tangan tak tahu nak jual kat mana, so datang jual dekat kiahraya.com ni. Kepada mereka yang menyambut Aidilfitri, kita tak pernah terfikir kan, dah raya tak boleh keluar rumah, PKP lah, ada virus. Mungkin Allah datangkan ujian tu ada hikmah tersembunyi. Bila dia suruh kita duduk rumah dan diam, simpan duit banyak-banyak, teruslah berpuasa semua.